Penjaringan nama-nama kandidat yang berpotensi maju pada Pilkada Trenggalek tahun 2024, dari 6 nama hasil penjaringan Partai Golkar, ternyata hanya ada satu nama yang menyatakan berani dan sudah mengambil surat tugas dari DPP Partai Golkar, yakni Mugianto yang merupakan Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Jawa Timur. Ketua DPD Partai Golkar Trenggalek Ari Sriwayuni mengatakan untuk Pilkada Trenggalek tahun 2024, DPD Golkar Trenggalek mengikuti tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh internal dari DPP Partai Golkar. Salah satunya melakukan penjaringan kandidat yang berpotensi maju pada Pilkada nanti. DPD Golkar Trenggalek sudah mengusulkan 6 nama. Yang pertama, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek Ari Sriwayuni. Kedua, kader internal Golkar Trenggalek, Panca Rahmadi. Ketiga adalah Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Keempat, Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Jatim Mugianto. Kelima, Ketua DPC Partai Gerindra Trenggalek Andip Patoni. Dan keenam, Mas Reda Putra Tokoh Masyarakat Haji Samudi. Lebih lanjut, Ari Sriwayuni menjelaskan dari keenam nama ini pada awal Desember tahun kemarin, semua dipanggil ke DPP Partai Golkar untuk mengambil surat tugas. Namun hanya Mugianto yang mengambil surat tugas ke DPP Golkar. Surat tugas ini gunanya untuk mengadakan konsolidasi dan komunikasi dengan partai-partai di kabupaten. Selanjutnya untuk proses tindak lanjut pengambilan surat tugas pertama masih menunggu arahan dari DPP. Untuk Trenggalek, memang pada tanggal bulan September pada tanggal 21 tahun kemarin, kita dimintai untuk mengusulkan beberapa bakal calon yang termasuk dari internal sendiri dan juga dari tokoh masyarakat. Saya mengusulkan pada waktu itu ada 6 calon. Yang pertama adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek, yang kedua yang dari internal adalah Pak Panca Rahmadi, yang ketiga ada nama incumbent Bapak Muhammad Nur Arifin, yang keempat ada nama Bapak Haji Mugianto dari pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Selanjutnya ada Pak Adip Ketua Gerindra Trenggalek, dan yang terakhir ada Mas Reda putranya Bapak Samudi, tokoh masyarakat. Dari keenam nama ini, pada tahun kemarin di akhir bulan, kalau tidak salah, seingat saya di Desember, awal Desember, kita memang keenam calon ini dipanggil semua ke DPP, dipanggil ke DPP untuk mengambil surat tugas, yang gunanya surat tugas ini untuk mengadakan konsolidasi dan komunikasi dengan partai-partai yang ada di kabupaten tersebut. Surat tugas ini sudah kami layangkan ke semua bakal calon yang kami usulkan ke DPP, dan memang pada waktu itu ada beberapa bakal calon yang tidak mengambil karena ada sesuatu hal dengan beliaunya. Kayak incumbent, kalau incumbent memang sudah izin untuk tidak bisa mengambil saat ini karena memang pada waktu itu berbenturan dengan Pilpres, dan acara pengambilan surat tugas ini juga ada kaitannya dengan Pilpres pada waktu itu. Terus ada Pak Mugianto yang mengambil pada waktu itu, Pak Mugianto mengambil surat tugas ke DPP. Nanti untuk pengambilan surat tugas yang pertama ini, kita masih menunggu surat dari DPP lanjutan, apakah ini perlu diambil oleh secara langsung oleh beliaunya atau nanti akan langsung diturunkan surat tugas yang kedua. Kalau masalah rekom ini masih jauh, karena memang dari DPP itu ada beberapa tahapan dan kami masih melalui tahapan yang masih sangat awal. A
Hari juga menambahkan dari 6 nama yang sempat muncul, akhirnya mengerucut menjadi 4 nama kandidat saja yang kembali diusulkan DPD Golkar Trenggalek ke DPP. Keempat nama itu yakni Muhammad Nur Arifin Bupati Trenggalek, Mugianto Ketua BPUKK DPD Demokrat Jatim, Adib Fatoni Ketua DPC Gerindra Trenggalek, dan Panca Ramadi Kader Golkar. Meski sudah mengerucut pada 4 nama, namun tidak menutup kemungkinan masih akan ada nama baru di luar 4 nama itu.